Okey. Sebelum deliver kita kena isi minyak. Sebab selalu saya kena sound dengan customer tak isi minyak. Okey, saya tak ada review banyak. Saya mungkin nak review feel speed kereta ni. Sekejap lagi. Pemandangan jalan pun jam. Kita akan lewat sikit untuk feel kereta ni. Jadi kereta ni kalau di Malaysia memang antara yang paling laris. Dan ini saya nak cerita berkaitan yang tak ada kaitan dengan kereta ni. Kereta ni yang kita cuba take the risk untuk stop in model shooting brake ni, yang mana kebanyakannya peniaga-peniaga kereta pun mungkin 50-50 nak ambil kereta ni. Tapi alhamdulillah saya berjaya jual kereta ni kepada customer saya dan dia belilah. Okay, saya akan experience so far untuk rating kereta ni overall. Ini memang kereta yang perfect. This is perfect car lah. Kalau saya ada kemampuan, saya akan beli. Okay, customer pun dah sampai. Biasa kita deliver dekat depan ni. Ini trademark kita. Tapi hari ni tak, sebab cuaca tak mengizinkan, hujan. Customer pun dah sampai. Kereta yang kita, yang saya sendiri pun suka tu pun dah nak deliver kepada owner dia. Yang ada taste, saya pun ada taste, dia pun ada taste. Mercedes yang rare. Dan tadi saya ada bagi sedikit merchandiser. Siapa yang beli kereta dengan saya memang akan dapat box. Box tu misteri. Saya ada bagilah goodies, t-shirt, cap, keychain, whatever semua ada dalam tu. Ampau. Ampau for raya. Ini kereta dia. CLA 45S shooting brake. Nah, itu owner dia. Yang dikenali Abang Mus. Okay, siapa kalau ingat video lama Abang Mus ni, saya pernah deliver dia tepi jalan. Oh, lama-lama dia akan keluar kat store. Okay, lock. Dia lower jalan. Mana dia lower, abang berhenti kat mana pun dia tangkap tu juga. Nak tukar rear. Okay, ni exhaust button. Okay, Abang Mus. Hari ni hari serahan kereta. Ini kunci yang ditunggu-tunggu. Saya minta maaf sebab lewat. Birthday dia pun dah lepas. Patutnya nak bagi waktu birthday. Nah, tapi hari ni saya bagi. Abang Mus ni baik orang ni. Dia tak marah. Saya yang cuak sebenarnya. Jadi Abang Mus, bagi sepanjang bulusan dengan saya. Okay, untuk pengetahuan semua, ini adalah unit yang kedua Abang Mus beli dengan saya. Sebelum ni tepi jalan, ni tepi car wash. Sedap sikit lah, pasal sana tempat tu kan. Tepi surau. Ni tepi surau. Okay, Abang Mus, sepanjang bulusan dengan saya, macam mana, happy ke? Okay, alhamdulillah, sejak bulusan dengan brother kita ni, alhamdulillah, servis pun okey. Jalanan dia semua, flow dia semua tak ada masalah. Cuma kadang ada yang benda yang di luar jangka, kita pun tak boleh nak ada apa. Betul. Tak boleh nak pilih lah, tak boleh nak elak. Kita recon kan? Kita recon. Dia macam-macam, sebab beranak dia banyak. Betul. So, sebelum ni pun pernah deliver kereta tepi jalan je. Itu yang paling ni, tak boleh lupa lah. Betul. Yang ini pun sebenarnya, ini pun hadiah saya kepada isteri saya sayang sebenarnya. Sebab dalam video awal tu, betul, memang nak beli untuk Wan. Memang ada untuk Wan. Betul. Tapi dimulakan rezeki. Murah rezeki suami. Ini, okay, lepas juga ketenangan ajak saya belikan kepada isteri tercinta ni. Abang kena ingat tau, dalam Malaysia, shooting brake model ni satu. Kalau ada pun kuning, tu tak tahulah. Okay. Satu. Jadi kalau nampak kereta ni, pasal ada buah lah. Pasal dia berbisa. Shooting brake ada shoot Dia shoot nanti. Tapi kalau cucuk buah nak ajak main, Okay boleh. Berkawan okey. Tak ada masalah. Jadi bang, terima kasih banyak-banyak. Lagi setahun dua kat Ferrari ke? Lamborghini ke? Mana tahu. Oh, kotak. Ni ada buah tangan saya lah. Okay, yang akan dapat kotak ni customer istimewa je. Dalam dia rahsia lah, kena beli dulu. Dia ada dua, yang ni dengan yang ni. Tahu. Tengkorak. Nak tahu, kena beli lah. Kena beli. Kalau tak nak tahu, beli online. Beli online. Pun ada juga. Kotak ni tak ada cetak rompak. Dan tak ada dropship. Nak pegang pun nampak. Takut ada bekas cat jari. Okey bang, terima kasih banyak. Hati-hati bawa jalan hujan. Baik. Kalau ada apa-apa masalah, WhatsApp saya anytime. Nak servis ke, nak upgrade ke, nak cair lebih ke? Boleh. Roger. Boleh.
Okey bang. Okey. Saya okay, jual. Baik, saya beli. Kapal, jangan lupa charge. Ada ajar lah, keliru dah tahu dah. Jangan laju tak kak? Kalau ada laju bagi tahu. Bahaya ni. Okey, selesai acara delivery. Saya pun memang happy deliver kita ni sebab kita jual benda yang kita suka. Saya ni jual kereta cerewet sikit. Tak cuma kereta saya jual, yang saya suka je saya jual. Jadi kereta pun dah nak balik. Style, lawa dan cara dan unik. Happy brother ni. Nampak tu? Kalau nampak kat highway, relax, cucuk. Ini dia punya escort lah. Okay bro, cakap cai. Boleh tu. Sama-sama. Macam saya cakap tadi, saya ni salesman yang cerewet. Saya jual kereta yang saya suka. Kalau saya tak suka tu, jual juga. Tapi dia tak senyum macam ni. Sampai malam je? Kerja sampai malam tu. Kita ikut time customer. Bukan customer ikut time kita. Okay. Cai. Tu je lah dia cakap.